Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Sampailah kita pada hadis ke-41 dari kitab ini, atau dalam urutan babnya hadis ke-17. Ini bab yang ketiga, ini bab tentang sabar. Wa an Abi Abdullah Khabbab bin al-Arad. Dari Abu Abdullah Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu anhu. Ini Khabbab bin Al-Arad ini termasuk salah satu sahabat yang awal-awal masuk Islam. Ini termasuk kalangan sabiqun al-awwalun. Dan dia termasuk sahabat yang mendapatkan penyiksaan yang keras dari orang-orang musyrikin Mekah di awal-awal Islam. Mujahid ceritakan ya bahwa awwalu man azrama islamahu, orang-orang awal yang menampakkan keislamannya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Khabbab wa Suhaib wa Bilal wa Ammar wa Ummu Ammar. Jadi selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini 6 orang yang awal-awal menampakkan keislaman mereka. Ini Abu Bakar As-Siddiq, Khabbab, ya, Khabbab bin Al-Arad yang meriwayatkan hadis ini. Kemudian Suhaib, Bilal, kemudian Ammar, ya, dan Ummu Ammar. Nah, kita tahu beberapa di antaranya itu mendapatkan perlindungan dari sebagian kabilah Arab, seperti misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilindungi oleh Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ada himayah namanya ya. Terutama direpresentasikan oleh pamannya yaitu Abu Thalib ya. Kemudian yang kedua, Abu Bakar juga sama, itu juga diberikan himayah oleh kaumnya. Tetapi yang lain ya, beberapa orang yang lain termasuk Khabbab bin Al-Arad ini tidak punya himayah, tidak ada yang melindungi dia dari kabilah Arab itu. Maka dia mendapatkan penyiksaan yang sangat berat. Ya, suatu ketika Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Khabbab ini, apa yang dialaminya, apa yang diperlakukan orang-orang musyrikin kepadanya itu seperti apa? Ya, lalu dia bercerita, faqal, ya, Khabbab ini berkata sebagaimana dikutip oleh Ibnu Alan ya, dalam syarah beliau, ya Amirul Mukminin unzur ila zahri, wahai Amirul Mukminin, lihatlah ke punggungku. Ini ketika Umar sudah jadi khalifah, ini ceritanya, karena dipanggil dengan Amirul Mukminin, lihatlah ke punggung. Faqal, lalu dia berkata, ma ra'ait kal yawmi, ya, zahra rajulin, ya, tidaklah engkau melihat ya seperti apa ya punggungnya itu ya, seperti punggung orang lain itu tidak sama, artinya sudah rusak punggungnya itu. Khabbab bercerita ya, kalau Khabbab laqad ukitu narun, ya, laqad ukidat narun wasujiyat alaih, ya, wasujitu alaiha, api itu dipanaskan lalu dibakarkan ke punggungnya ya, Khabbab ini, jadi dibakar itu punggungnya Khabbab. Fama atfa'aha illa wadaku zuhri, tidak ada yang memadamkan api itu kecuali lemak di punggung ya, karena terbakar. Ini pernah bakar apa misalnya, bakar ikan atau bakar daging yang berlemak, itu kan lemaknya keluar ketika dibakar.
Nah, itu yang memadamkan api. Itu perlakuan kejam orang-orang musyrikin kepadanya. Ya. Nah, sahabat ini tetap tegar, ya, tetap tegar. Maka dia termasuk di antara sahabat-sahabat generasi awal yang kukuh keimanannya kepada Allah Ta'ala. Ya. Jadi sahabat ini wafat di Kufah, ya, di masa kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, riwayat beliau ini juga tentang perjuangan. Riwayat Habab bin Al-Arad sesuai dengan kondisi yang dialami tadi, ini memang tentang beratnya perjuangan. Qal, beliau berkata, syakawna ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi zillil Ka'bah. Kami pernah mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara beliau sedang berbaring, ya, berbantalkan burdahnya. Burdah itu kayak jenis pakaian yang dilipat-lipat jadikan bantal oleh beliau sallallahu alaihi wasallam di bawah naungan Ka'bah. Atau kalau dalam riwayat yang lain, ya, wa fi riwayah, ya, dalam riwayat yang lain di bagian hadis ini akhirnya disebutkan juga riwayat lain, wa huwa mutawassidun burdatan. Bunyinya seperti itu, ya, agak berbeda sedikit. Wa qad laqina minal musyrikin syiddah. Itu ada tambahan, ya, dari riwayat yang lain bahwa pada saat itu kami mendapati dari orang-orang musyrikin cobaan yang sangat berat. Nah, datanglah sahabat ini mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqulna, lalu kami berkata, ala tastansiru lana, ya, tidakkah engkau meminta pertolongan untuk kami? Ya. Datang sahabat ini menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala tastansiru lana, ala tad'u lana, ya, tidakkah engkau berdoa untuk kami? Berdoa agar Allah Ta'ala menyegerakan kemenangan itu, ya, dan sebagainya. Tetapi apa tanggapan beliau sallallahu alaihi wasallam? Faqal, beliau bersabda, ya, qad kana man qablakum, sungguh pernah ada, ya, di generasi sebelum kalian, orang-orang sebelum kalian, yukhadzur rajulu, seorang itu disiksa, ditangkap, fayuhfaru lahu fil ardi, digalikan, ya, untuknya lubang di tanah, fayuja'alu fiha, lalu dia dimasukkan ke dalam lubang itu, summa yu'ta bil minsyari, kemudian didatangkan minsyar, minsyar itu apa? Gergaji, ya, fayudha'u 'ala ra'sihi, lalu gergaji itu diletakkan di kepalanya. Jadi dia ditanam, ini tinggal kepalanya doang di atas. Lalu digergaji, ya, fayuja'alu nisfain, dibelah menjadi dua. Nah, itu generasi terdahulu, ya. Ada cerita yang mirip yang lalu ketika kita membaca kisah Ashabul Ukhdud itu, kan. Nah, digalikan lubang, tapi kalau dalam kisah Ashabul Ukhdud itu dibakar. Jadi banyak siksaan yang dialami oleh umat-umat terdahulu. Ada juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di kelanjutan hadis ini, wa yumshatu bi amshatil hadid maduna lahmihi wa azmihi. Jadi dia di, juga ada orang yang disisir dengan sisir besi yang sisirnya itu menancap di antara daging dan tulangnya. Bukan disisir di permukaan, ya. Itu menancap di antara daging dan tulang, kemudian ditarik keluar sampai terbuka itu tulangnya, tampak daging, apa, tampak terbuka dagingnya sampai tampak tulangnya. Itu kejamnya penyiksaan yang pernah dialami. Tetapi ma yasudduhu dzalika an dinih, tidaklah hal itu menghalangi dia dari dinnya. Jadi seakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memesankan kepada para sahabat tadi untuk bersabar, ya. Bahwa apa yang mereka dapati dari orang-orang musyrikin itu memang berat, ya. Tetapi perlu mereka bersabar, ya. Ada masanya Allah Ta'ala memberikan kemenangan itu, dan siksaan itu juga dialami oleh orang-orang sebelum, ya, sebelumnya,
Ya, di seakan beliau itu ingin menyatakan itu keniscayaan dakwah. Keniscayaan dakwah itu mendapatkan penentangan, bahkan tidak jarang penolakan yang keras. Kalau berhadapan dengan kekuasaan, ya bisa saja kekuasaan itu berlaku semena-mena. Sampai pada penyiksaan yang luar biasa seperti tadi yang diceritakan. Ya. Di umat terdahulu itu begitu. Ya. Tapi siksaan itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma yasudduhu dzalika an dini." Tidaklah menghalangi dia ya, dari dinnya. Lalu beliau menyatakan bersumpah, wallahi, ya, demi Allah. Apa sumpah beliau? Ya, la yutimmanallahu hadzal amra. Sungguh Allah akan menyempurnakan perkara ini. Ini akan menyempurnakan perkara ya, menyempurnakan Islam ini ya, termasuk memberikan kemenangannya. Hatta yasira raqibu min Sana'a ila Hadramaut. Sampai-sampai orang yang bepergian berkendara dari Sana'a ke Hadramaut. Ini nama kota yang ada di Yaman, kota Sana'a, ya, Hadramaut. Ini maksudnya beliau memberikan isyarat bahwa Islam itu nanti akan sampai ke tempat yang jauh. Ya, kalau disebut tempat yang lain mungkin sahabat tidak begitu tahu. Kalau Sana'a dan Hadramaut ini mereka tahu, karena itu masih ada di Jazirah Arab bagian selatan paling bawah itu dekat laut. Tapi itu tempat yang sangat jauh. Ya. Di ujungnya jazirah. Setelah Yaman itu nggak ada lagi, itu sudah laut, laut lepas. Beliau sampaikan ini memberikan isyarat berarti Islam nanti akan sampai ke tempat yang jauh itu. Dan orang bisa bepergian dari Sana'a ke Hadramaut, la yakhafu illallah wa dhiba 'ala ghanam. Dia tidak takut dalam perjalanannya itu, dia tidak takut kecuali kepada Allah Ta'ala. Artinya sangat aman. Ya, beda dengan situasi di masa itu di mana banyak orang-orang yang menghadang dalam perjalanan. Kalau di laut itu kita kenal istilah bajak laut. Nah, kalau di gurun itu ya bajak juga, Pak. Bajak gurun apa namanya? Penyamun lah ya. Yang biasa menghadang orang, mengambil barang-barang yang dia puja. Ya bajak laut kalau di laut ya. Nah, itu biasa terjadi di masa itu. Makanya kafilah dagang itu biasanya dikawal ya oleh pasukan. Tetapi Nabi SAW menyatakan itu nanti akan ada satu masa orang tidak perlu pengawalan macam-macam. Orang bisa dengan aman bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu dengan keamanan. Tidak ada yang dia takuti ya, kecuali Allah Ta'ala. Wadziba ala ghanami. Yang juga selain terhadap, bisa juga takut kepada serigala. Ya, takut terhadap apa kambing gembalaannya. Maksudnya ini ketakutan yang wajar. Ya. Ketakutan. Jadi namanya serigala itu kan memang hewan pemangsa. Jadi biasa ya, kalau ada kambing digembalakan ya, kalau tidak dijaga ya bisa diterkam oleh serigala. Nah, hanya ketakutan semacam itu saja yang masih ada, yang wajar lah. Ya. Jadi ketakutan bahwa nanti akan dihalang-halangi oleh orang yang membenci kaum muslimin itu sudah tidak ada lagi. Ya. Jangankan di kota Mekah itu, bahkan di tempat yang jauh sekalipun mereka aman. Itu diantara isyarat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seakan beliau itu ingin menyatakan bersabarlah, ya, kalian, ya, kemenangan itu pasti akan datang. Ya, jangan tergesa-gesa. Ya, disebutkan di penghujung hadis ini, walakin aku mustajilun. Ya, namun kalian tergesa-gesa, terburu-buru. Apalagi ini kan termasuk di bagian awal-awal dakwah. Ya. Nah, ini juga penting untuk kita pahami, ikhwafillah, bahwa yang namanya perjuangan itu yang patut dinikmati itu bukan sekedar hasilnya, tapi yang tidak kalah penting itu adalah proses menuju ke sana. Okay. Perjuangan yang kita keluarkan, jerih payah, bahkan mungkin darah dan air mata, itu akan menjadi cerita yang luar biasa. Itu akan menjadi kenangan yang sangat indah nantinya. Yeah. Jadi kalau tiba-tiba ujuk-ujuk langsung menang itu kan tidak seru. Serunya itu kan menghadapi hal-hal yang semacam ini. Maka kita itu dituntun untuk apa? Bersabar, nikmati ya. Bukan sekedar menikmati hasil nanti, tapi juga menikmati proses. Nah, ini kadang kita luput ya. Ya, karena kita hidup di masa banyak perkara itu instan.
sehingga proses itu kurang kita nikmati. Padahal ya justru kenikmatan proses itu tidak kalah dibandingkan kenikmatan hasil. Ya. Para sahabat itu mengalami penyiksaan yang luar biasa itu tidak dialami oleh banyak sahabat lain yang baru masuk Islam setelah Fathu Mekah misalnya. Dan itu tidak sama derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Ya. Antara orang yang berjuang sebelum kemenangan dengan mereka yang berjuang setelahnya. Tidak sama. Ya. Jadi di masa ketika pengorbanan itu menuntut dari kita itu sangat banyak waktu, tenaga, harta, bahkan jiwa, raga, darah, air mata dan seterusnya itu berat. Ya, tetapi keutamannya sangat tinggi di sisi Allah Ta'ala. Dibandingkan mereka nanti yang berjuang belakangan. Ya, saat Islam sudah menaklukkan kota Mekah, orang-orang Mekah banyak berbondong-bondong masuk Islam. Ya tentu tidak sama dengan mereka yang telah masuk Islam ketika saat menghadapi intimidasi tekanan yang luar biasa dari orang-orang musyrik. Nah, jadi sekali lagi penting ya, nikmati proses itu, bersabarlah ya, jangan tergesa-gesa. Kalau dapat kendala, nah itulah ya keistimewaan mukmin itu. Apalagi setelah membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada perkara yang bisa menggalaukan dia. Ya. Mau menghadapi tekanan pun dia sabar, bahkan masih bisa tersenyum menikmati itu. Ya. Ini yang membuat musuh-musuh Islam kalau di masa lampau itu orang-orang musyrik itu sampai terheran-heran. Ada apa ini dengan orang-orang mukmin ini? Ya, berbagai penyiksaan, ya, berbagai propaganda itu tidak menyurutkan mereka, malah membuat mereka semakin bersemangat. Nah, itulah diantara halawatul iman itu, manisnya iman. Ya, itu tidak bisa dinikmati, tidak bisa dirasakan oleh mereka yang tidak bersabar dalam perjuangan. Ya, yang orang lain lihat itu kan penderitaan. Ini sahabat Bilal disiksa, sahabat Khabbab disiksa, ya keluarga Ammar ya, disiksa dan seterusnya. Itu yang orang lihat. Ya. Tapi apa yang dilihat oleh ibunda ya Ammar itu, Sumayyah dan ayahnya Yasir, apa yang mereka lihat? Al-Jannah. Ya. Yang kita lihat sesuatu yang itu menderita sekali. Ya. Melihat Bilal itu seperti menderita, tapi Bilal sangat menikmati itu. Ya. Dia sampaikan ahad, terkenal sekali ungkapan dia ahad itu sampai sekarang. Ya, kalau orang bercerita tentang ahad itu tidak akan lepas dari cerita tentang Bilal. Demikian pula dengan sahabat Khabbab bin Arad. Ya, jadi sekali lagi ikhwafillah, ya perjuangan itu ya, dengan berbagai macam ujiannya nikmati, ya nikmati. Itu akan menjadi keutamaan tersendiri yang tidak didapati oleh mereka yang tidak mengalami getirnya perjuangan. Ya. Kemudian ikhwafillah, rahmatullahi alaikum. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita kesabaran ya, para sahabat ridwanullahi alaihi. Jadi pengaduan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan pengaduan karena mereka merasa lemah, bukan sebetulnya ya. Jadi para ulama yang mensyarah hadis ini diantaranya mengatakan wa innama li'annahum ra'au fis salamit tafarruga lil ibadati wat tawajjuha ila kamalis sa'adah ya. Mereka mengadukan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu karena mereka memandang bahwa dalam keadaan aman, dalam keadaan damai itu mereka bisa lebih leluasa beribadah. Ya, bisa lebih leluasa beramal. Ya, beda kalau dalam penyiksaan kan gitu tuh. Kita mau ibadah itu harus waspada, harus hati-hati ya, tidak bisa ini, tidak bisa itu. Nah, mereka memandang kalau kondisinya aman, kondisinya tidak mengalami penyiksaan dan sebagainya, mereka bisa lebih maksimal dalam beribadah ya. Tetapi Nabi SAW tetap memesankan tadi ya. Jadi membaca riwayat ini bukan menunjukkan sahabat itu tidak sabar ya. Bukan ya. Mereka senantiasa bersabar ya. Hanya saja ya, mereka tadi memandang bahwa kondisi yang aman itu bisa membuat mereka lebih apa? Lebih leluasa untuk beribadah dan sebagainya. Ya, dan ini juga memberikan pelajaran bagi kita bahwa yang namanya musuh-musuh Islam itu terus akan melakukan penentangan ya. Bah penolakan yang keras dan sebagainya itu sudah bagian dari keniscayaan sejarah. Jadi tidak usah heran kalau ada orang menolak dakwah bahkan memusuhi dengan keras. Pendahulu mereka itu sudah sangat banyak.
Ya, jadi kita tidak perlu heran dengan fenomena semacam itu. Di masa lampau sudah banyak contohnya. Ya. Sikap yang dicontohkan kita menghadapinya juga jelas. Yaitu apa? Bersabar.